buat Bapak. Kita undang nomor Bapak Prabowo Subianto. Atas permintaan umat. Takbir. Atas permintaan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, insan yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan keadaan penuh persaudaraan, penuh persatuan, penuh ketertiban. Saudara-saudara sekalian, selawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saya tidak akan panjang-panjang bicara karena sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan. Saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini. Saya tidak boleh kampanye. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia. Ini kehormatan bagi saya. Ini kebanggaan bagi saya. Saya bangga melihat jutaan rakyat Indonesia, jutaan umat Islam, jutaan tapi damai, tertib. Tadi saya datang dari Kebayoran, saya lihat keluarga-keluarga jalan dengan tertib, menggendong anaknya, tertib, damai, luar biasa. Saya bangga sekali hari ini. Saya bangga sebagai anak Indonesia dan saya bangga sebagai Muslim di Indonesia. Muslim kita adalah yang damai. Hari ini kita dihadiri oleh kawan-kawan dari agama lain, dari suku lain, dari ras macam-macam. Kita bangga karena Islam di Indonesia adalah Islam yang mempersatukan dan bersatu dan akan menjaga perdamaian dan kedamaian semuanya. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya bangga melihat saudara-saudara sekalian, luar biasa, luar biasa. Terima kasih saya diundang hari ini. Terima kasih panitia. Takbir. Salahnya di mana, Nek? Siapa tahu tahun depan yang jomblo dapat nikah, betul? Bukan soal apa-apa. Bukan soal apa-apa. Bener, kok gak kampanye, Bang Min? Iya, iya. Tim press itu juga kena semprit sama Bawaslu. Iya. Pengennya cepat-cepat tahun depan siapa tahu yang jomblo mau nikah. Jangan suudon, dong. Iya, iya.